satu-satu anak mak hilang. Mak jaga korang dari kecil sendirian. We are very close. Setelah ayahnya meninggal dunia pada tahun 2005, keluarga Razali terpaksa keluar dari rumah 5 bilik mereka. Akibat kehilangan tempat tinggal dan bapa, ibunya Ramlah berdepan dengan kemurungan. Ibunya bekerja sebagai seorang pusnita dan mengalami pelbagai masalah kesihatan. Ibunya Ramlah, 49 tahun, telah pun menjalani pelbagai operasi. Hari ini, Razali ingin ibunya mendengar luahan hatinya. Razali masih ingat masa-masa susah ibunya membesarkan keluarganya. Mak tak dapat kerja. Bawa taksi. Bawa taksi, jaga-jaga kita orang. Income teruk. Tak ada experience kerja. Kita orang pun tengah time yang memerlukan duit. Semua tengah kritikal nak pakai duit kan? Nak sekolah semua. Tengah sekolah. Semua tengah... yalah, mak seorang yang kerja. Ingat lagi dulu kita orang nak pergi kampung. Memanglah mak kan, memang dari dulu kan dah biasakan makan sama-sama, semeja. Selagi satu belum balik, tunggu semua balik, makan sama-sama. Ya, sekarang macam dah makan seorang-seorang tu lain lah. Satu-satu anak mak hilang, mak jaga korang dari kecil sendirian. We are very close. Habis satu-satu kahwin, mak dah buat hal sendiri. Mula-mula mak tak boleh terima lah. Tapi after that, I have to understand lah. I have to let you all go lah kan, masing-masing nak ada keluarga sendiri. Dari dulu masa korang kecil-kecil kan, mak terpaksa fikirkan how to raise you all, macam mana nak besarkan korang. So, I do whatever job, drive budak-budak madrasah semua sambil buat delivery surat. Jadi bulan puasa tu memang terkenal bulan puasa, sampaikan naik kat tingkat 12, beli air, batalkan puasa pasal dah tak boleh tahan ni pasal. Tapi bila malam korang tidur, nangislah tengok korang macam mana. How I have to be strong lah nak besarkan korang kan. Bila tengah tertekan bawa teksi tu kan, as a taxi driver for a lady memang susah pasal I'm a single parent. I need to send children balik, nak kemas, nak fikir masak, nak fikir apa. Masak nasi dua beradik, buka periuk, uap kena karen naik, blackout, meletup. Jadi macam mana as a mother, mak tengah kerja ni lah. Tu yang cabarannya lah. But still, I force myself to put that aside lah. Pasal apa, fikirkan nak besarkan anak-anak. Jadi itu yang bila malam kadang-kadang bertambah tertekan, nangis. Macam mana ni, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan tak cukup, tak cukup. Tapi berapa banyak kita balas pun tak kata kita balas. Memang kata orang tua-tua, orang dulu kata setinggi gunung pun duit kasih, setinggi korang, setinggi gunung pun memang tak sama pengorbanan. Walaupun anak-anak Ramlah tidak sempat bertemunya kerana bertugas, mereka sepakat ingin memberi ibu mereka kejutan kecil ini. Sebagai tanda terima kasih, nak ajak mak pergi staycation. Oh ya. kita orang kecil-kecil memang tak ada apa tu, tak pernah nak pergi staycation. Yalah. Macam I miss that moment as well. Kita nanti lagi staycation dekat Royal Scots, insyaAllah satu malam. Dan sama makan dekat NY Cafe. Sebenarnya kita orang punya peluang lah untuk makan sama-sama, untuk ada staycation sama-sama. Ya lah. InsyaAllah.
Ini ada cuma sedikit lah daripada kita orang semua. Sebelum ini, keluarga Ramlah jarang mendapat peluang makan di luar bersama. Mak cuma ingat, nak harap sangat anak ingat mak. And I would like to macam spend time with you all lah, keluar makan. So just fill up my emptiness lah. Mak memanglah sentiasa sayang anak-anak.